jumpa kembali. Hazel, apa agaknya yang akan Hazel buat kalau sesuatu yang tidak diduga berlaku kita sewaktu kita tengah live atau siaran langsung? Andy, harapnya kita tak perlulah lalui pengalaman seperti seorang pembaca berita di China ini yang terus membaca berita walaupun hidungnya berdarah ketika siaran langsung berita. Yeah. Kita saksikan dalam hashtag. Seorang pelajar dikenali sebagai Pupe menarik perhatian selepas dia menunggang gajah untuk ke sekolah. Difahamkan keluarga kanak-kanak itu berbuat demikian bagi menjimatkan kos bahan api dan petrol. Selain gajah jantan itu, terdapat 3 lagi ekor gajah dijaga keluarga tersebut. Sebelum COVID-19 melanda, gajah berkenaan dijadikan haiwan pertunjukan kepada pelancong. Ini pula gara-gara mahu menyelamatkan traktor daripada terbakar, seorang lelaki nyaris maut. Melalui video tular itu, dia dilihat melarikan diri ketika dihambat api besar dalam insiden di sebuah ladang. Menurut media tempatan, dia terselamat daripada kebakaran terbabit namun mengalami kecederaan serius. Gelombang haba kini melanda beberapa bahagian Eropah sehingga menyebabkan kebakaran. Di China, seorang pembaca berita dipuji kerana menghabiskan berita walaupun mengalami pendarahan hidung ketika siaran langsung. Pembaca berita itu, Huang Xinqi, dilihat tenang membaca buletin dengan darah mengalir di hidungnya. Klip kejadian itu kini tular dikongsi di media sosial.